Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Puji syukur kita selalu panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Allah yang telah memberkahkan, memuliakan, menyehatkan, menyelamatkan kita semua alamin Rahmat salam limpah curah begini alam Kanjing Nabi Allah Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Semoga kita mendapatkan syafaat baginda Rasulullah, Nabi Allah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salam silaturahmi, salam sejahtera untuk mitra semuanya, berbagai kalangan, berbagai wilayah, berbagai profesi. Semoga sehat dohir batinnya, sehat kehidupannya, sehat keuangannya rizki sehat, ibadah pun juga lebih sehat. Sebab kita nggak berpikir ibadah ataupun bayarin hutang ataupun gimana. Sebab rizki sangatlah menunjang dalam kehidupan kita. Rizki sangatlah berharga dalam kehidupan kita. Untuk apa itu rizki? Untuk beribadah, menambah amal pahala, menambah amal ibadah untuk bersedekah. Bersedekah, kalau toh kita banyak rizki tidak sayang untuk mengasihkan ke orang-orang, ataupun tidak sayang untuk menyumbangkan harta kita rizki kita ke orang-orang yang membutuhkan berarti jelas rizki untuk beribadah untuk bekal beribadah hidup di alam dunia ini serba duit serba pakai duit mitra ijabu rizki untuk ngguludugen menarik yang tidak ada harus menjadikan ada. Yang tidak lancar usahanya harus menjadikan lancar. Ada ijab rezeki, ijab kekayaan, ijab keduniaan. Di dalam kehidupan juga waspadalah dan hati-hati orang-orang di sekitar kita. Takutnya rezeki kita ada yang menutup secara goib. Secara batin kita kan nggak tahu orang itu gimana gimana gimana, ya harus diwaspadai. Sebab kalau kita ditutup sama orang dolim rezeki kita itu pasti serat rezeki kita. Nah di situ ada pembukaan ijabur rezeki. Yang pertama kita riset badannya, kita buang penghalang, kita buang reged badan, kita buang yang tidak baik di dalam kehidupannya. Yang kedua, ada di tempat usahanya. Takutnya di tempat usaha kita ada yang menaburkan sesuatu untuk menghalangi datangnya rezeki. Jadi usaha kita hancur-hancuran. Sebab di dalam tempat kita ada sesuatu ditanam ataupun ditaburkan yang menutup rezeki kita. Makanya ijabur rizki dari awal perisetan, pembersihan sampai ijab Ijab untuk di badan, untuk di tempat usahanya. Jadi, itu sepaket: ijab kebatinan berdasarkan ilmu kebatinan, ilmu kalam muluh, ilmu dari guru-guru. Kalau kita pengen banyak duit, ya otomatis harus dipelajari ilmu duit mitra, ilmu dunia ada, ilmu dunia. Hijab dunia, bagi yang kepadepokan, silakan silakan saja kontak nomor WhatsApp saya, nanti dicantumkan di komentar atau kalau di YouTube gitu. Bagi yang jauh, itu saya, apa namanya, kasih eh, solusi, bisa dipaketkan melalui JNE. Satu malam ataupun dua malam, saya kerjakan ijab untuk siapa? Sesudah kita beres, ijabnya itu media saya kirimkan lewat JNE ke wilayahnya masing-masing. Cara pakainya, saya videokan melalui kontak WhatsApp ataupun nanti dipandu. Nah, itu doanya sama, tidak sama mitra sama doanya sama yang dipadepukan juga cuman tidak samanya tidak meluncur ke tempat saya tidak langsung didoakan cuman itu jarak jauh jarak jauh secara dipaketkan sama aja keberkahannya sama saja yang penting kita ikhlas yang penting kita memohon untuk didoakan untuk dibukakan untuk ditarik dunia berana sebab nasib kita bisa dirubah. Kita berusaha maksimal usaha diiringi dengan doa, diiringi dengan ilmu kebatinan di bidang usahanya. Masuk profesi apapun, siapapun, wilayah manapun. Masih masuk berbagai kalangan, berbagai profesi, berbagai wilayah. Nah ini untuk menerangi, untuk membantu sesama. Adapun mau konsultasi, komen aja lah. Komen aja di bawahnya, di Youtube saja, komen. Nanti nomor saya kita kasih. ya Langsung tidak ada admin-adminan, langsung itu ke saya. Saya berada di wilayah Kabupaten Ciamis, Mitra. Di Kecamatan Panumbangan, Kabupaten Ciamis, Kampung Cipetir. Makanya, Kampung Cipetir saya ambil, makanya ada Guntur Lodaya. Lodayanya diambil dari leluhur kita, ada Panjalu. Siliwangi yang terakhir itu Panjalu, mitra kerajaan Siliwangi yang terakhir itu ada di wilayah saya di Panjalu. Makanya, itu padepokan, padepokan al hikmah Guntur Lodaya. Nah, itu versi saya. Itu padepokan Al-Hikmah Guntur Loraya berdiri dari 2005. 2005 berdiri Januari. Salam sehat, salam rahayu, salam sejahtera, salam silaturahmi untuk semuanya. Hibar keberkahan, rezeki banyak untuk bersidekah.